Kita lagi. Kasih, Bang. Kasih. Alright. Yeah. Kasih, Bang. Alright. Sekejap, kau asal monyok ni? Apa lagi? Nasi aku ni mana ada orang nak beli? Aku dah cakap dah, aku jual nasi lemak. Kau pun jual nasi lemak. Macam mana? Nak buat macam mana? Ni je sumber rezeki aku. Jalan je lah. Lagipun tak apa, aku dapat tapak aku lah. Halal lagi. Halal? So kau nak cakap tapak aku tapak haram ni? Macam tu? Tak ada lah gila. Tak, bagi aku kan, lagi-lagi kita yang jual makanan ni kan, sampai satu masa kena upgrade ke yang lebih sah sebab takut tak berkat. Pedih juga lah ayat kau tuan. Pedih tu. Tapi ajak, bagi akulah, bagi akulah, asalkan aku meniaga benda yang halal, dah okey kot kan. Bukan aku jual babi pun. Kau kau lah. Boleh. Ini aku panas. Berani eh bangsa ni datang sini. Ni nak semak. Thank you. Sorry ya tangan kiri. Hey, lu buat apa sini? Ya bang, saya jual nasi lemak RM1 bang. Tak, kau tak payah nak jual nasi lemak babi kau kat sini boleh tak? Ha? Kau jual murah-murah macam ni, kau nak tutup punya nasi pedaga-pedaga kat sini ke macam mana? Tak, saya cuma tak, jual. Kau diam. Kau diam eh. Kau kalau tak nak kau rembat muka kau kat sini, kau jangan tunjuk muka kau kat sini lagi. Faham? Pergi dulu rumah lagi telefon. Ni weh watim butong ni sos semua. Ha? Ni weh wasa pentana. Kau belas kan? Kau ni pun agak-agak lah Zam. Budak tu cari rezeki macam kita juga kot. Tak cap, aku tak kisah cap. Sumpah aku tak kisah siapa pun nak berniaga kat sini. Tapi bukan bangsa tu. Faham? Awak nak kopi? Masih. Okey je lah. Kenapa? Muka awak tu macam ada masalah je. Tak ada. Petang tadi ada seorang budak Cina ni datang nak jual nasi lemak kat area kita. Saya marahlah. Boleh pula dia nak jual nasi lemak babi dekat situ? Awak buat apa? Mana boleh macam tu? Orang pun nak cari rezeki kan? Awak pun sama je lah dengan si Acap tu. Ni awak dah makan belum? Tadi jiran kita dah pergi makanan. Jiran? Siapa? Amin tu lah. Buang. Kenapa nak buang pula? Awak, saya dah cakap dengan awak banyak kali kan? Awak kalau awak nak kawan dengan siapa pun awak kawan lah awak. Tapi bukan dengan bangsa tu. Awak pun tahu kan, saya dengan family saya pun orang Cina. Apa masalah awak? Saya tak kisahlah awak. Eh, awak tu isteri saya tau. Awak dah lupa ke apa kaum tu dah buat kita dulu? Benda dah lepas. Awak kenalah Redo. Lagipun, awak tak boleh disebabkan seorang tu. Awak nak charge orang lain. Awak tengok family saya. Baikkan dengan awak. Lagipun, dia banyak bantu kita tau. Seperti awak lah. Awak jangan sampai satu hari awak dengan family awak pasal benci tau. Dah. Saya nak tidur. Eh hey, Zam, lama tak jumpa kau. Eh, hey, Siva. Hey. Eh, kau lama tak nampak. Kedai aku lama kau tak datang kan? Ha? Rumah aku lagi lah, padahal berjiran je pun. Busy lah bro, cari duit. Busy lah sangat. Eh, kau macam mana sekarang? Okey? Aku okey je. Aku dengar kau yang tak okey.
Asal aku tak okey pula. Kau okey je. Aku dengar semalam, tak tahulah kau sang budak mana. Kau tahu tak jiran semua ingat kau dah gila dah. Pasal itulah I datang untuk tengok you. Tak adalah bro. Budak tu ah. Boleh je kot berniaga kat tempat lain. Nak juga berniaga kat sini. Jual nasi lemak RM1. Lepas tu kalau orang beli kat dia semua, siapa nak beli kat aku? Eh kau ni, dahlah pasti spas bro. Kau janganlah tunjuk perangai resis kau. Tak, kau tak faham akulah Siva. Eh ni, aku nak bagi kau nasi lemak tapi dah habis. Tak apa, nanti kau datang rumah aku, aku suruh bini aku masak special nasi lemak untuk kau. Siap tambah maruku. Okey. Ha. Apa-apa pun, bersabar dan kuatkan hati you. Okey. Agera dulu eh. Okey. Eh Siva, hati-hati. Orang mabuk sekarang ramai. Sel, jom kemas. Macam nak hujan lah ni. Ya, Assalamualaikum, Cik. Eh, Agus Salam. Gerai, Cik. Kenapa? Ah, gerai saya, kenapa? Minta maaf, saya terpaksa ambil tindakan sita. Apa ni cik, ni kedai saya, ni saya dah lama kot berniaga kat sini. Saya cik rezeki cik kat sini. Minta maaf saya sangat, ni kawasan awam. Jadi cik pun tak ada kebenaran. Apa ni cik, cik anaknya kaum sendiri ni apa ni? Saya minta maaf saya sangat, ni bukan isu perkauman atau apa. Bagi kerja sama atau saya ambil tindakan yang lebih tegas. Cik, tak apa ni cik? Cik, 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 tak boleh lah ini tempat saya berniaga dah lama lah. Kena bagi kerja sama. Cik, sayang, cik, janganlah macam ni, apa ni? Tolonglah! Gentle aku cakap engkau Siva. Kalau aku dapat muka memang pecah muka dia. Sabarlah bro. Kau ada bukti ke dia yang report? Habis tu siapa? Ha? Engkau? Eh, kau dah lupa ke siapa yang pukul bapak engkau sebab tak bayar hutang dulu? Kaum dia orang kan? Kaum tu kan? Sekarang kau nak buat baik. Memang silap kau lah ke sini. Hei, kau ni memang dah melampau kan sial. Ha? Kau dah rosakkan perniagaan aku. Sekarang ni kau bukan cabar aku je tau. Kau dah cabar kawan aku lah sial. Apa salah aku bro? Eh, hey, kau tanya apa salah kau? Ha? Salah kau sebab masuk negara ni lah sial. Eh, hey, kau jangan ingat aku tak tahulah. Engkau yang report dekat pihak berkuasa kan? Pasal gerai aku kan? Engkau juga orang last yang aku nampak sebelum marah aku kena cita. Itu saya cuma nak minta maaf. Minta maaf pola otak kau. Eh, hey, sebelum muka kau pecah kat sini, baik kau belas kau. Kau ni apa hal? Apa hal apa bendanya? Yang kau tahu tak? Budak tu dah bagi aku susah, bini aku susah. Sekarang ni barang aku dah kena sita. Aku nak bagi makan apa kat bini aku? Kau ni dah gila lah. Aku gila? Ha? Aku gila? Eh koranglah yang gila! Kenapa awak marah budak tu tadi? Eh, kenapa awak tanya? Awak tahu tak budak tu lah yang report? Tapi awak ada bukti ke? Bukti apa lagi awak? Memang dia lah. Saya tak faham lah dengan awak ni. Apa yang awak tak faham lagi ni awak? Apa yang awak tak faham lagi ni? Awak dah lupa ke apa yang dia buat dengan kita 2 tahun lepas? Awak? Apa? Awak dengar dulu apa yang saya nak cakap. Tak, saya tak nak dengar. Saya tak nak dengar apa awak nak cakap. Sekarang ni awak memang dah tak boleh halang saya dah. Awak, tolonglah sedap. Dan maafkan je. InsyaAllah awak akan tenang. Saya tak boleh terima. Sebenarnya saya tak boleh terima ini. Yang bawa tak ada. Saya nak kemas bayu.
Ayah bangun. Ya Tuhanku, Kau ampunilah segala dosaku, Ya Allah. Kau permudahkanlah segala urusanku di dunia dan juga di akhirat, Ya Allah. Kau tempatkanlah istriku di kalangan orang-orang yang beriman, Ya Allah. Kau lembutkanlah hatiku, Kau jadikanlah aku orang yang sabar untuk menerima segala ujian darimu, Ya Allah. Amin. Amin, Ya Rabbal Alamin. Minta maaf, saya terpaksa ambil tindakan Sita. Sial betul. Okey. Oi! Kau enggak. Rupanya ni kerja kau eh. Apa masalah kau? Relaxlah. Orang ni asal. Tak, sekarang ni aku tanya kau, apa masalah kau? Kau pelagak sangat kan dengan aku. Sekarang ni padanlah dengan muka kau. Ha? Lagipun apa yang kau buat tu memang salah. Meniaga tapak haram. Eh. Kau ni memang kurang ajar kan, sial. Kau tak buat apa aku cakaplah, sial. Cakaplah. Tolonglah jangan gaduh, please. Aku tak nak korang gaduh. Please tolong jangan gaduh. Kau jangan masuk campur boleh. Tolong. Kau jangan masuk campur boleh tak, sial? Kau ni kenapa bro? Berbalur pula. Ya mang kau. Suka pula. Tak ada lah bro. Lately kau ni dah pelik tau. Bercakap sorang-sorang pula, lagi gaduh.
Tuak. Tak ada dah, bro. Sebenarnya aku ni terbayang-bayang arwah isteri aku. Aku tak gila, bro. Itulah. Kau suruh I datang rumah you makan. Isteri kau masak pula. Seram tau. Bro, ni ubat yang doktor bagi tadi. Sekali dengan bil. Bil aku dah bayar dah. Thank you. Sama-sama. Oi. It's okay lah, bro. Bukan salah kau dengan kawan kau pun. Salah orang tu. Pyong Ching. Ini bukan种族问题. Kita semua orang Malaysia. Kau boleh cakap Cina, eh? Dah lama lah aku belajar. Lah! Dah, jom sama kerja. Kau jangan nak curi tulang, eh? Kau, ni nasi lemak ni kau tak habis. Kau ambil. Makcik! Siapa dah nasi lemak free? Dia nak bagi. Dia nak belajar. Tak pakai duit dia lah. Assalamualaikum dunia, bangunlah semua. Lihatlah pada diri kita, semua serupa. Damailah manusia, kita bersaudara. Assalamualaikum dunia, assalamualaikum. Benar aku.